Ini alasan Ranti Maria selalu ada untuk Stefan William. Aktris Ranti Maria tetap mesra dengan Stefan William meski telah putus hubungan asmara. Dia bahkan selalu ada di berbagai momen penting terkait kekasihnya itu. Baru-baru ini, Ranti Maria juga ikut memberi kejutan untuk Stefan William. Dia pun membeberkan alasan dirinya selalu ada untuk Stefan William. "Jaga silaturahmi saja," kata Ranti Maria dalam tayangan di Salad Channel YouTube. Perempuan berusia 23 tahun itu mengaku tidak mau memutus silaturahmi dengan Stefan William. Sebab, Ranti Maria menilai cowok berusia 29 tahun itu merupakan pribadi yang baik. "Kami sudah kenal lama banget, jelas pemain aku jatuh cinta itu." Ranti Maria lantas memberi tanggapan soal banyak netizen yang masih berharap dirinya dan Stefan William kembali bersatu. Dia mengaku tidak masalah dan tidak mau ambil pusing terkait hal tersebut. "Enggak masalah," imbuh Ranti Maria. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak kembali berita terbaru yang kedua. Gombalan maut Stefan William tolak uang ngamen $100 dari Ranti Maria. Ranti Maria terkejut saat Stefan William menghampirinya di belakang panggung saat tampil di sebuah acara. Ayah dua anak itu yang mengenakan kaos hitam itu menghampiri Ranti Maria sambil menenteng sebuah gitar. Kehadiran Stefan William sempat membuat Ranti Maria keheranan. Terlebih Stefan William datang membawa gitar. "Ini ngapain bawa gitar?" tanya Ranti Maria. "Ngamen," jawab Stefan William singkat. Tingkah laku Stefan William itu cukup membuat Ranti Maria heran karena posisinya di band adalah seorang vokalis. Stefan William langsung beraksi memainkan sinar gitarnya dan memainkan sebuah lagu untuk Ranti Maria. Mendengar nyanyian tersebut, Ranti Maria itu langsung menari seraya menggoda Stefan William jika aksinya seperti seorang pengamen. Berapaan? Kata Ranti Maria sembari mengeluarkan dompetnya. "Tidak bisa dibayar pakai uang," jawab Stefan William. "Dibayar pakai dolar," ucapan Stefan William itu membuat Ranti Maria spontan mengeluarkan dompetnya. Bukan rupiah, Ranti Maria mengeluarkan uang dalam satuan dolar Amerika Serikat yang ia miliki. "Dolar, $100, tanya Ranti Maria. Saat dibayar dengan dolar, mantan istri Celine Evangelista ini justru meminta Ranti Maria membayar dengan perasaannya. "Bayar pakai perasaan saja," jawab Stefan William. "Pakai perasaan," teriak Ranti Maria. "Tidak mau loh dikasih $100, orang kaya banget deh," tuturnya. Itulah berita terbaru yang kedua. Yuk simak kembali berita terbaru yang ketiga. Stefan William dan Ranti Maria dipastikan tak sedang pacaran, berikut alasannya. Bintang sinetron Aku Jatuh Cinta, Stefan William dan Ranti Maria dipastikan tak sedang pacaran. Hal tersebut terungkap dari penjelasan Stefan William mengenai tipe wanita yang bakal menjadi pasangan hidupnya. Lewat program Extraordinary Meet and Greet, Stefan William mengatakan tipe wanita idamannya berikut. "Aku ingin punya pasangan yang tidak hanya memahami aku tapi juga memahami keluargaku. Aku juga nggak suka dengan pasangan yang terlalu kaku," ungkapnya. Namun tidak hanya itu, artis kelahiran California Amerika itu juga menegaskan bakal memilih pasangan yang satu keyakinan dengannya.